gimana nih lo menilai sosok Ali, kalau Ali gue no komen deh. Udah no komen, soalnya Ali tuh salah satu, ya gue anggapnya dia sohib gue banget karena dia ngajarin gue juga banyak di Keajaiban Cinta. Yep. Jadi kalau soal yang sekarang-sekarang ini udah pada tau lah soal apa, gue no komen. Tapi kedekatan lo komunikasi juga gak sih? Kenapa? Komunikasi, kedekatan lo sendiri sok-sok no komen juga. No komen. Tapi sosok Ali Ando sendiri di mata lo? Teman Aliendo, yang seperti apa? Oh, Aliendo tuh orangnya real. Dia gak ada muluk-muluknya sama sekali. A ya A, B ya B, 1 ya 1, 2 ya 2. Aliendo orangnya kayak gitu. Kan banyak juga nih sahabat-sahabatnya Ali gitu, merindukan Ali gitu. Kalau kayak di sini, merindukan. Rindu banget tuh, rindu banget. Cuman ya, dia butuh quality time dulu ya. Atau anak-anak muda zaman sekarang nyebutnya healing. Iya kan? Ya, dia butuh healing dulu. Apa yang dirindukan sih, Kak? Dari ya, sosok Ali? Semuanya. Kenapa lu akhirnya ketika ditanya netizen menjawab sosok Ali itu sendiri? Kedekatan apa yang lu? Karena gue belajar banyak sama dia, itu sih menurut gue. Karena kan dia pertanyaannya kalau gak salah partner syuting terbaik KRD ini. Ya Ali Ando, karena dia ngajarin gue, dia mau. Maksudnya kan dia bisa dibilang senior. Yep. Dia mau ngajarin gue, dia mau anggapannya ya, dia mau basa-basaan sama gue lah gitu. Berarti memang selama syuting lo sering into tukar pikiran ke doi? Selalu, setiap sebelum scene. Ya, cuman sayangnya ya, kajian kita pendek ya. Harusnya panjang, cuman ya karena beberapa faktor teknis itu dia jadinya pendek. Berarti kerinduan lo next akan pengen satu project lagi? Semoga. Sama beliau? Kayak di sendiri suka kayak nanya-nanya kabarnya gak sih dari orang-orang? Mungkin lewat nyokapnya. Las ya. Oh ya, sering telepon juga kok sama Mami Resi. Yes. Cuman ya gitu, no comment aja dulu untuk sekarang. Udah, thank you ya. Oke. Okay.